Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah itu pahalanya 27 kali dibanding kalau salat sendirian. Mana yang lebih banyak, 1 atau 27 kali? Kenapa kita bisa mengambil 1 kalau bisa 27 kan? Maka itu terutama bulan suci Ramadan ini berlipat-lipat ganda pahalanya salat berjamaah. Datanglah ke masjid Bapak Ibu. Jangan malu, kan selama ini saya enggak pernah ke masjid. Masa tiba-tiba nongol di masjid? Enggak apa-apa. Siapa tahu nanti itu keterusan menjadi salat jamaah di masjid. Siapa tahu nanti menjadi donatur tetap di masjid itu. Aku mau ganti semua toiletnya masjid. Aku mau ganti atapnya masjid. Bukan main. Itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Membanallahu masjid dan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang memugar atau membangun masjid, itu akan dibangunkan istana di surga. Jadi para pemirsa, datanglah ke masjid. Pahalanya 27 kali. Satu kali langkah kaki ke masjid, itu akan menghancurkan 40 dosa dan bertambah 40 pahala. Pulang pergi sama dengan sekian. Jadi makin jauh tempat kita di masjid, makin banyak pahala dan makin banyak dosa yang hancur. Ya kan? Mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini latihan untuk membiasakan diri ke masjid. Biasanya kan hanya tarawih ke masjid, tapi lama-kelamaan sholat subuhnya juga di masjid. Ya, lama-kelamaan sholat duhur juga kalau hari Minggu datang, sholat maghrib juga datang. Biasanya hari Jumat kan. Lama-kelamaan sholat lima waktunya semua jadi masjid. Enak kan, para pemirsa? Insya Allah kalau kita membiasakan diri kita ke masjid, nah kita akan husnul khatimah. Masjid itu rumah Allah loh. Ya kalau kita sholat di rumahnya Allah kan lebih bagus ya. Tentu masjid itu bukan hanya untuk sholat tapi juga untuk ibadah sosial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.